Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel, Fabulous. Okay, di video kali ini aku bakal bikin realistic video when holiday comes. So, let's get started. Itu menghasilkan hormon glukagon yang berhubungan sama glukosa. Gitu ya. Kalau misalkan sel beta menghasilkan di sistem pencernaan, di lambung itu kan pH-nya asam ya, karena ada hasil kan dari lambung ke usus halus itu. Kalau usus halus kan pH-nya basa, pahit gitu kan. Dari asam ke basa, kalau asam ketemu basa kan jadi netral. Nah, penetralan kenapa bisa jadi netral? Nah, karena dibantu juga sebenarnya sama apa? Senyawa yang namanya NaHCO3, namanya itu natrium bikarbonat, ya nama ininya. Oke, nah natrium bikarbonat ini itu si senyawa ini dari pankreas, gitu. Jadi diproduksinya mas sama pankreas, cuma untuk prosesnya itu di antara lambung sama usus halus. Gitu. Two thousand years later. Thank you.
to this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys, bye bye, see you in another video.